Ya, perjalanan menempuh 4 km teman-teman butuh waktu sekitar 15 menit dan saat ini saya telah berada di pertengahan jalan tepatnya ya. Ya mungkin butuh separuh waktu lagi, separuh dari 15 menit. Jadi ya 7 menitan lah begitu saya bisa sampai di Padang Indah. Tapi semangatku tuh tetap luar biasa, tetap berkobar. Dan semua itu aku rangkum melalui video singkat ini. Video apa adanya tanpa editing yang begitu maksimal. Karena aku suka, I like walk by my foot. And I'm here with all the nature. Everything is fine and no trace, no bising begitu. Ya, teman-teman, sekarang masih gerimis ya. Tapi aku nekat aja sih merekam video. Nah, di depan saya itu tempat orang macepu ya. Apa sih kalau bahasa Indonesianya? Jelas kayak panen kacang begitu ya. Aku sih sebenarnya kepengen gitu kan menyemperin orang. Cuman takutnya kedatanganku tuh mengganggu aktivitas mereka. Tapi ini menarik ya. Di sana dusun Amerungnya. Jadi aku udah jalan dari sana tadi pas kita nge-stop video di sana yang ada kayak parit begitu ya. Dan kita sudah berada di sini. Nah, perjalanan kita masih lumayan panjang kita menuju ke sana. Ya, kurang lebih mungkin 7 menitan teman-teman baru nyampe di sana. Kita slow aja sambil melihat kiri kanan ini kebun kacang tanah sama jagung ya. Jadi memang masyarakat di sini terkenal dengan ini, bercocok tanam kacang tanah ya. Dan itu juga salah satu ini komoditi yang paling banyak di sini selain dari tanaman padi ya, padi begitu. Terus nilam dan cengkeh. Gitu loh. Nah. Oh, ternyata hanya ada beberapa titik ya. Karena yang ininya juga sudah selesai. Tuh kan, menarik sih. Itu ada si bapaknya melihat ke saya. Maybe want to say hello, but I'm not care about it because I'm on my way to Padang Indah. Jadi seperti itu. Dan di sini memang gerimis gitu loh teman-teman. Nah tuh kan, di depan kita aja ini ya, di samping saya tepatnya ya, itu masih ada kabutnya turun. Jadi kayaknya kalau misalkan ya sekarang saya mau ke Copotile itu kayak nggak memungkinkan gitu loh. Karena kan lagi kabut, takutnya aku nyasar di sana. Oh iya, new information. Kalau kalian mau ke Air Terjun Welutu di sana itu di bawahnya Warubue itu. Sana, Warubue. Salah sebut kak guys. Itu di sana lah pokoknya ya. Kita itu lewatnya diampiri di sana. Itu ada jalan motong di belakang situ, belakang kampung ya. Terus nanti tembusan ke sana. Panjang lah pokoknya ya. Jadi aku ralat bukan di Warubue namanya ya. Di bawahnya Labajang. Nah, di sana ada dusun Labajang. Itu kalau nggak salah sudah masuk di kecamatan Taneteri aja loh teman-teman di Labajang itu. Karena kan berdekatan dengan ini, Lapalawna begitu. Jadi seperti ini pemandangannya di sekitar ini teman-teman kalau kalian mau ke Padang Indah. Ini sebenarnya bisa sih motor-matic lewat di sini, cuman akunya aja tadi itu yang nggak mau nekat-nekat begitu. Ya. Itu tergantung dari kalian sukanya apa. Mau berkendaraan atau tidak. Kalau aku sih lebih senang ke jalan kaki. Karena memang beberapa hari ini aku tuh nggak pernah keluar rumah. Because I have some activities. And I think it's better I just walk by my foot. I have long foot. Right? Begitulah teman-teman. Jadi masih lama nih baru kita sampai di Padang Indah ya. 8 menit ya itu. Wow. Lumayan jauh ya kalau kita berkendaraan. Kecepatan 60 lumayan jauh gitu. Nah ini nih yang ketika saya bawa kendaraan matic, ini aku paling takut kalau ke jalan gini. Biasanya kan banku kan udah mulai bocor. Tidak menemukan ini. Ini kalau digigit ini sakit sekali. Ini masyarakat di sini menyebutnya beci-beci celak. Karena dia agak merah. Itu sakit sekali kalau digigit. Dan biasanya mau merah gitu loh teman-teman. Jadinya kalau kalian punya kulit yang sensitif, itu bisa saja kulit kalian itu akan melepuh sengatan dari itu ya kan. Nah itu di atas sana di sekitar Copotile. Jadi Copotile itu besar sekali teman-teman gunungnya. Jadi aku sudah berjalan jauh teman-teman dari sana itu ya. Aku melewati di situ di samping-samping bukit, di lembahnya, dan banyak sekali yang bisa kulihat tadi. Aku lihat banyak masyarakat yang beraktivitas, tanam kacang, panen kacang begitu. Dan di sana kalian bisa lihat itu di dusun Amerungnya. Di sana ada sekolahnya kelihatan. Tadi itu di sana di batu lapaknya begitu ya.
Nah, kalau di samping bukit ini tuh ada di Dusun Ampiri di sana ya. Itu semuanya ini masuk di Desa Bacu-Bacu begitu ya. Dan seperti ini teman-teman, ada the local walking with the his dog and yeah. Let's go and find the beautiful some places here. Dari sini aku tuh bisa melihat di sana air terjun Wailutu'e ya, yeah, itu di Ampiri. Itu kalian bisa ya mampir di IG-nya ya, Wailutu'e. Banyak begitu jadinya kita agak susah bertemu, dan you know lah, sometimes I just stay at home, no make a movement exactly. I just stay home if I sometimes it's unique for myself and I love it, my hobby. Ini kalau kalian sudah sampai di sini, jalannya kayak gini teman-teman. Sebenarnya tadi Matic udah bisa masuk ke sini ya. Cuman akunya aja sih yang agak sedikit tolol begitu ya. Because I want to just walk and showing you how interesting the beautiful scenery here. Oh, ternyata di sekitar air terjun Wailutu'e itu ada ini. Wow. Saya baru tahu loh, I just now. So beautiful. Indah sekali di sini. Nah, itu kan padang indah di depan mata kita. Jadi gak lama lagi kita sudah sampai di Padang Indah yang super-super membahana. Nah, sebenarnya video kita hari ini tuh tidak ada bibit bebet bobotnya ya. Gitu loh teman-teman, tidak ada bibit bebet bobotnya gitu. Karena kita asal jepret aja. Nah, kali aja ada teman-teman yang ingin melihat secara langsung gimana sih jalan ke Padang Indah. Ya, kalian bisa mampir ke channel ini ya. Karena channel Om Sul ini ya channel apa adanya, dan kita tidak menggunakan PC untuk mengedit video ini ya. Ya kita hanya ya apa adanya teman-teman. Begitu. I hope today there is people. Ya, semoga ada orang di dalam sana jadi kita bisa ngobrol bareng begitu. Wow, saking lamanya aku enggak pernah kesini ya. Ini orang sudah panen kacang, dulu tuh belum teman-teman. Karena aku pas kesini tuh bulan berapa ya? Pokoknya udah lama loh teman-teman. Jadi kalau misalkan ya aku ngupload video di YouTube itu enggak. Misalnya hari ini aku rekam nih, ya mungkin ya 2-3 bulan kemudian baru aku upload. Karena kita harus jadwalkan begitu. Ya seperti itulah. Indah ya. Wow. Kita lihat-lihat dulu nih. Ternyata indah. The people are talking, I don't know. Itu mereka lagi ngobrol dalam bahasa Bugis. It's like they are talk about their business or something, their own business. I don't know exactly, just it's so far from here. I just like echo. I just hear like echo. So it's not really clear what they are talking about it. Yeah, very nice. And actually from my heart, I want to take a talk, chit chat with the owner of the Pennant, Garden of Pennant, but actually not really make a movement here because of some everything it's limited, and yeah, they are the local art activities here, and it's like the local of Pennant and the summer a con, and yeah, like this. And actually, the wall on here, everything is quiet, and I like the fancy. It's like the rock, it's like the grass, and yeah, it's amazing, right, guys? Can you see? It's also this net and everything. I like the structure. It's the balancing, and it's really natural from here. You just find in Bacu-Bacu village like this. Wow, amazing! And all the way, it's just a fancy. Made by rock, and wow, interesting. Oh, look at this. Jadi sibuknya lagi panen juga begitu. Dan ini, wow, cantik banget loh ya. Ini jarang-jarang kalau kalian tinggal di Kota Baru nggak bakalan menemukan pemandangan indah kayak gini. Unfortunately, I found it very nice. But the bad news, I can make conversation with their experience, how they grow and stay on the what is a garden here. It's a simple but it's a full of meaning. Very nice. Gitu loh ya.
I'm sorry if some of you not really know what I'm talking about. I just talk about the garden here, about the corn, the peanut, and everything. It just, yeah, what on my mind like this. Dan kalian harus percaya, sekarang lagi gerimis parah di sini. Begini. Tapi aku suka sekali pemandangannya, teman-teman ya. Ini kita merekam, I just record the video by my phone. Dan ternyata teman-teman, kejutan hari ini itu hujan deras di sini. Hujan deras, gerimis maksudnya ya. Jadi aku tuh kayaknya mau stop untuk videonya dulu, jadi kayak gitu aja. Jadi dari luar itu sampai sini tuh 4 km ya. Ditempuh 15 menit kalau kalian jalan kaki dengan jalannya slow kayak aku tadi. Aku masuk ke dalam tapi ini hujan banget gitu loh. Kasihan peralatan kita bukan waterproof begitu. Jadi kita stop dulu videonya. Seperti itu, mantap deh pemandangan hari ini di Padang Indah. Ya walaupun kita tidak ini merecord gitu full banget, tapi ya lumayan lah teman-teman. Seperti itu ya.